ne ha passato quanto in lei? Pohon sirih, pohon selasih, tumbuh merimbun di ujung zaman. Kerap disayangi junjungan kasih, kekal cemerlang sepanjang zaman. Akhir kata saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah ya kepada semua AJK, AJK Kerak ya, terutama Puan Halina, Cik Baha dan juga semua AJK, AJK lain lah, Fiza dan sebagainya ya, yang telah berusaha bersungguh-sungguh ya untuk menjayakan majlis sambutan Jubli Perak Kerak pada hari ini. Saya rasa saya boleh beri idea. Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya merasmikan sambutan Jubli Perak Kerak Rekreasi Anggota Kesihatan Daerah Kelang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di atas pangkat, dipersilakan. Ini majlis penjemput yang dihormati Dr. Sri Darren Rao mengiringi Puan Norhalina dan juga Dr. Farika naik ke pentas untuk sama-sama merasmikan majlis kita pada hari ini. Dipersilakan. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati, marilah kita sama-sama saksikan gimmick perasmian Majlis Sambutan Jubli Perak Kelab Rekreasi Anggota Kesihatan Daerah Kelang tahun 2018. Jom kita buat final countdown. 10, sama-sama 10, 9, 8, 7,
Okey, you kena jawab soalan dia. Ini soalan dia paling senang untuk dijawab. Ya. Yeah? Soalan yang paling senang untuk dijawab. Nama kumpulan. Nama je lah. Okey, nama kumpulan letak, lepas tu letaklah KK apa, ya. Yeah? Lepas tu peserta dia. Itu kita akan bagi kita penyerahan nanti. Ya. Yeah? Dan soalan akhir kita boleh tunjukkan juga. Okey, ini map dia ataupun peta. Yeah? Dalam peta, kalau bahasa Cina, foto. Ya, yeah, ini dia. Kita sekarang berada di sini. Nampak? Di sini ya. Yeah? Kita berada di sini. Mula dari sini. Dia terus. Sampai ke sini. Kita tak masuk kawasan ni. Belakang-belakang kita tak masuk. Kita depan saja. Soalan dia semua berdasarkan depan sahaja. Okey. Ya. Yeah? Itu saja. Soalan dia, saya tunjuk sikit lah soalan dia. Ini tengok soalannya. Ini yang kita kena letak di sini lah. Markah dia nanti kita akan letak dekat sini. Ya, markah dia. Ini soalan kau tengok. Tak ada dalam ni. Ya, kalau saya buka yang ni, kau tengok lah. Tak boleh. Boleh kurang talian ayat ke? Ya? Talian ayat. Okey, tak apa. Saya beritahu di sini. Talian ayat boleh gunakan. Tak ada masalah. Dan soalan IQ, kau carilah kau Google. Takkan dapat. Gila-gila kami dengan dia duduk satu hari dekat kedai mamak tu menulis tapi very simple. Mamak mana? Tapi apa sekali pun saya ucapkan, saya ucapkan terima kasih dan saya beri, saya minta satu tepukan untuk Cik Rosli, dia yang buat soalan. Ada satu, siapa yang masuk restoran ni tapi dia juga involve tu besar. Indo game. Ada ke? Tak ada. Alhamdulillah kalau tak ada. Ada. Tamak. Ada. Tamak. 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 Berlangsung serentak tau. So kalau you tak pergi sekarang atau kejap lagi dia tak dapat nak match. So itu kena coordinate dengan sana. So macam dia kurang-kuranglah sekejap. Dah sudah mana? Kalau 4 orang, kalau seorang pun nak pergi tadi tak masalah. Ya, tapi benda ni tak ada masalah, seorang boleh habis. Untuk selamatkan, takut jatuh. Takut jatuh nanti orang rampau, orang gaduh. Okey, saya minta lah kalau boleh kita ikut klinik. Ikut peratur, ikut klinik. Satu, dua, tiga. Okey, mula. Okey. Sejauh mata memandang. Berjalan,
Okey, itu tempat ketiga. Kita teruskan dengan naik juara. Okey, kita teruskan keputusan Expo Race. Keputusan Expo Race kita berikan Johan. Ya, saya akan bacakan nama Johan dulu yang telah memenangi Expo Race. Selepas saya bacakan itu, saya akan panggil satu lagi tim untuk naik juara. Okey, saya minta kepada pasukan Merah Pembara ada? Merah Pembara? Mana Merah Pembara? Cuba katakan Merah Pembara daripada Klinik Kesihatan Sungai Pertih. Ada? Ada. Ha. Berdiri di sini. Berdiri di sini. Ha, ini Merah Pembara. Berdiri di sini. Dan satu lagi pasukan Honey Bee. Ada Honey Bee daripada KK Pelawan Club. Honey Bee. Ya, ini pasukan Honey Bee. Satu lagi, seorang lagi. Ini pasukan Honey Bee. Ya, inilah pasukan juara dengan net juara. Okey, juara dengan kita tak akan campur juara dengan net juara. Saya akan bacakan nama juara dulu. Ya, pasukan nama juara. Ini bermakna yang saya bacakan itu, dia akan menjadi juara. Juara pertandingan Expo Race sambutan 25 tahun Kelab Rekreasi Anggota Kesihatan Daerah Kelang. Jatuh kepada agak-agak siapa? Ha. Agak-agak siapa? Agak-agak siapa? Sungai Pertih ke? Pelawan Kelang ke? Dengan 18 juara jatuh kepada Honey Bee. Okey, bergambar dulu, bergambar. Gambar di sini. Ini bermakna pasukan Merah Membara tempat kedua ataupun net juara dengan 18 markah juga. Oleh kerana masa Honey Bee cepat menghantam orang tu, mereka dapat pertama. ทำไมถึงทำกับฉันได้